Majapahit harus musnah. Tongkat sakti, kembalilah ke tuanmu. Jawakati. Aku bukan Jawakati. Tapi kenapa banyak orang panggil aku Jawakati? Kamu sepertinya bukan orang jahat. Maaf, aku tadi menyerang kamu. Aku pikir kamu orang jahat yang hendak menyerang rombongan Pangeran Garbapati. Aku yang seharusnya meminta maaf karena membuatmu terluka. Biar aku obat. Terima kasih. Kisanak sudah menolong saya. Sama-sama. Sebenarnya Kisanak ini siapa? Aku seorang pengembara yang ingin mengadu nasib di kota raja. Maaf. Apa ada yang salah? Kenapa Kisanak menatap seperti itu? Tidak. Tidak apa-apa. Baiklah, aku akan melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, terima kasih Kisanak. Aneh. Wajahnya sangat mirip dengan Jawakati. Siapa laki-laki ini sebenarnya? Dan apa tujuannya datang ke kota raja? Sayang. Aku masih ada keperluan lain. Aku harus mengawasi perjalanan Garbapati. Lebih baik sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Baik, Paman. Mari. Ada yang tidak beres. Ada apa, Madam? Sepertinya ada yang mengintai kita, Paman. Semuanya, kita harus tetap waspada. Jangan sampai lengah. Kamu terlalu berlebihan, Madam. Tidak ada yang mengintai kita. Jangan membuat kita was-was. Perasaanmu saja yang tidak peka, Layuda. Kamu menebar jejak di mana-mana. Bagaimana kalau sampai musuh tiba-tiba menjegap kita? Paman Lawe, jangan salahkan Paman Halyuda. Dia hanya tidak ingin perjalanan kita tidak nyaman karena rasa was-was Mada yang berlebihan. Mada, simpan rasa was-wasmu. Aku ingin menikmati perjalanan ini. Baik, Pangeran. Maaf, Pangeran. Ayo kita jalan. Baik, Pak. Rasakan. Thank you.
Siapa mereka? Jangan-jangan mereka pasukan khusus yang dikirim untuk mengawal rombongan Garbapati. Tidak. Mereka sedang mengintai rombongan itu. Aku akan memastikan. Hati-hati terhadap Mada. Kesaktianmu belum pulih. Baik, Guru. Pangeran, sebaiknya kita berhenti dulu. Prajurit, berhenti dulu. Prajurit, apa yang kalian lakukan? Jangan dengarkan Mada. Ayo jalan. Ampun, Pangeran. Ada orang yang sedang mengintai kita. Sudahlah, Mada. Aku lelah mendengar keluhanmu. Aku tahu, kamu ini lelah dan ingin istirahat. Aku percaya dengan firasatmu, Wanda. Karena aku juga dari tadi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Terima kasih, Paman. Kita harus tetap waspada. Ayo, Pak. Siapa kamu? Jawab pertanyaanku dulu. Siapa kalian dan siapa yang mengirim kalian? Bukan urusan kamu. Berani melawan. Serang. Jangan! Katakan, siapa dan apa tujuan kalian mengikuti rombongan itu? Kami orang bayaran Gusti Alayuda. Dan kami ditugaskan untuk mencelakai Mada. Siapa Alayuda? Dan apa hubungannya dengan kerajaan? Jadi ini kota raja. Dari dulu aku ingin kemari. Itu sepertinya orang asing. Iya, aku juga baru melihatnya. Siapa dia ya? Siapa dia itu tidak penting. Yang penting apa yang dia bawa. Dan kita buktikan, tanpa Kisingolaung pun kita bisa merampok. Iya. Kamu betul. Ayo, kita serang dia. Siapa kalian? Dan mau apa? Yang jelas, kami ingin merampokmu. Tinggalkan barang bawaanmu dan pergi dari sini. Jangan coba-coba berteriak atau pedang ini akan membungkam mulutmu. Kalian mau ini? Ambil saja kalau kalian mampu. Jangan macam-macam. Sepertinya ada suara orang yang sedang bertarung. Ya, coba kita lihat. Woi!
berhenti! Prajurit! Kabur! Ayo! Kisanak! Kisanak tidak apa-apa? Dia terluka. Sekarang kita bawa ke istana. Ayo! Prajurit! Siapa orang ini? Ampun, Gusti. Hamba tidak mengenalnya. Hamba menemukan dia di hutan, sedang diserang oleh anak buah Singolau, Gusti. Jawab Kanti. Tolong obati saya. Prajurit, bawa dia masuk dan obati dia. Sendiko, Gusti. Aneh. Wajahnya mirip sekali dengan Jawa Kanti. Atau ini hanya perasaan saja? Rai, bukankah itu Jawangkati? Tapi Jawangkati sudah lama gugur di medan perang. Lalu siapa dia? Apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan Bopo? Den Tanca, ini ramuan yang Den suruh rebus sudah simbok saring. Makasih ya, Mbok. Ini akan Tanca coba. Bopo akan sadar, Den? Entahlah, Mbok. Tanca juga tidak tahu, Mbok. Simbok minta maaf, Den. Simbok tidak bisa terlalu banyak membantu. Tapi Simbok akan selalu berdoa untuk kesembuhan Bopomu dan Tanca. Makasih ya, Mbok. Den Tanca, lihat, Bopomu sudah mulai sadar. Iya, Mbok. Bopo, Bopo sudah sadar. Bopo, Bopo,
Popo! Popo, kenapa Popo? Popo! Aduh, Popo! Kenapa Popo? Den! Den! Popo! Gimana dengan Popo ini, Den? Ada apa, Popo? Apa sebaiknya Den Tanca lapor ke istana cari bantuan? Tapi bagaimana dengan Popo, Mbo? Den Tanca jangan khawatir. Biar si Mbo yang menjaganya. Baiklah, Mbo. Tolong jaga Popo ya, Mbo. Cepat pergi dan cari bantuan, cepat! Bertahanlah, Popo. Aku akan mencari Gusti Prabu. Tanca, bawa aku pada Bopomu. Iya, Eyang. Mbok. Syukurlah, Eyangku sudah rawuh. Kelabang Wilis. Wanita sama dengan Patiraga. Keduanya berhati iblis. Iya, Eyang. Mereka jahat sekali. Eyang, apakah bopoku bisa disembuhkan? Tenanglah. Aku akan mencoba menyalurkan hawa murni untuk menghadang racun itu. Bopomu tidak akan langsung sembuh, tapi akan berangsur-angsur pulih. Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Paman, siapa orang yang dipapah oleh prajurit itu? Mohon ampun Gusti Permaisuri. Hamba belum sempat bertanya kepadanya. Lukanya lumayan parah. Wajahnya mirip sekali dengan Jawangkati. Iya Gusti Permaisuri. Hamba juga merasakan kemiripannya. Baiklah Paman. Kalau begitu tolong jaga dia baik. Pastikan dia akan baik-baik saja sampai Gusti Prabu kembali. Karena ini adalah berita besar. Sendika Gusti Permaisuri. Kabar apa yang kamu bawa? Sekelompok orang mengikuti rombongan Garbapati dan Mada. Awalnya saya kira mereka pasukan bayangan kerajaan yang membayang-bayangi putra mahkota.
Ternyata mereka orang-orang bayaran ala Yuda untuk menyingkirkan Mada. Ala Yuda, apa yang diinginkan manusia serakah itu? Berkali-kali Mada menyelamatkannya, kenapa justru dia mencelakainya? Apa mungkin ini strategi mereka untuk memancing kita keluar guru? Tidak. Ala Yuda dan Garbapati memang tidak menyukai Mada. Kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kita intai mereka. Jika ala Yuda menjalankan rencananya, kita jauhkan Lawi dari Garbapati. Dan kita bisa membunuh mereka semudah menepuk lalat. Tidak salah Gusti Jayakatwang memilih guru sebagai pemimpin pasukan rahasianya. Ampun Gusti, Pangeran. Kelihatannya hari sudah menjelang malam. Sebaiknya kita istirahat di sini. Paman Alayuda benar, aku sangat lelah. Lebih baik kita beristirahat. Baiklah, kalau begitu kita bermalam di sini. Ampun Gusti, saya akan pergi mencari kayu. Kenapa tidak prajurit saja? Oh, tidak usah, tidak apa-apa. Biarkan saya saja, kasihan mereka. Biarkan mereka beristirahat, Gusti. Baiklah. Sudah saatnya kalian untuk membuat Mada keluar dari rombongan. Kalian harus menyerang dia. Kalau bisa, bunuh dia. Jangan khawatir Gusti, semuanya akan beres. Tapi ingat, jangan menyerang secara terang-terangan, karena kalian tidak akan mungkin bisa mengalahkan Mada. Serang dia dengan cara cerdik. Baik Gusti, kami akan bereskan anak itu. Pergilah. Baik-baik. Mada, sudah saatnya. Gusti Jayakatwang. Iya, saya hantunya. Apa hantu? Kau sang gajah Mada. Tolong! Kebu Hirem, apa kamu dengar suara itu? Iya, Bopo. Aku mendengarnya. Sepertinya itu suara Kiragil dengan Paman Kojin. Kita tidak membutuhkan mereka. Kita membutuhkan mereka? Ayo! Ayo. Suruh Gendrong, tolong kami. Ragil, Kojar, apa yang terjadi pada kalian? Kami baru saja bertarung dengan Anabrang, dan kami terkubur di tempat ini. Anabrang? Baik, aku akan menolong kalian. Tapi tidak ada yang cuma-cuma. Semua ada harganya. Gendrong, otakmu busuk sekali. Dalam keadaan kami terjepit, kamu masih aja mau mengambil keuntungan. Bopo,
kita tidak membutuhkan mereka. Lebih baik kita pergi saja. Kamu benar, Ngger. Ayo. Tunggu. Rugendro, baiklah. Kami akan menuruti permintaanmu. Bagus. Itu pilihan yang tepat. Membutuhkan tenaga yang kuat untuk membebaskan mereka. Lebih baik kita tinggalkan saja, Bopo. Kau benar, Ger. Ayo. Tunggu. Kuirang, tolonglah kami. Kami akan mengikuti permintaan kalian. Rakit, Kojar, keluarkan tenaga dalam kalian. Dan aku akan menyatukan tenaga dalamku dengan Kuirang untuk menyelamatkan kalian. Ayo, Ger. Bebas. Iya. Terima kasih, Gendro. Simpan saja ucapan terima kasih. Ayo ikut aku ke kota raja. Ada apa di sana? Para Manggala sedang mengawal Pangeran Garbapati ke Kauripan. Dan Nambi sedang diutus untuk menjadi duta kerajaan ke negeri yang jauh. Sekarang tersisa hanya Lembu Sora. Itu yang aku sukai. Ini kesempatan untuk kita beraksi. Ayo kita pergi. Di sini memang enak, tapi membosankan. Selalu saja orang memanggilku dengan nama Jawang Kati. Aku ini kan Jati Nawang. Kenapa dipanggil Jawang Kati? Sebaiknya aku pergi saja. Lagi pula, aku ke kota raja untuk mencari saudaraku. Ya, sebaiknya aku pergi saja. Tidak. Jangan berpamitan. Kalau berpamitan pasti tidak diizinkan. Semua pekerjaan itu harus dilaksanakan dengan baik. Dan harus ikhlas. Ada penyusup. Waduh, gawat ini. Ini saatnya Kunjung membuktikan. Kalau Kunjung bisa mendapatkan itu penyusup, Kunjung pasti berubah. Bisa naik jabatan. Waduh. Harus hati-hati ini. Hei, berhenti! Saya tahu, kamu itu penyusup. Berani-beraninya kamu menyusupi Majapahit, ya? Tidak tahu bahwa saya ini Kunjung. Kunjung yang sangat hebat. Hah? Ayo, kalau berani. Berani-beraninya kamu.
Jawangkati? Iya, saya hantunya. Apa hantu? Masih saja percaya dengan hantu. Aku bukan pemberontak atau penjahat. Minggirlah. Apa yang terjadi di luar sana? Di luar ada keributan yang disebabkan oleh seorang penyusup. Penyusup? Ya sudah. Kamu kembali ke posmu. Sendiko Gusti. Dia sudah sembuh. Paman! 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 Hantu! Hantu! Aduh! Aduh! Ampun, Raden! Kenapa Paman tidur di sini? Paman itu tidak tidur, Den. Paman itu pingsan. Iya, Den. Tadi Paman ngelihat hantu, Den. Tidak ada hantu, Paman. Masa Paman sudah besar, masih takut dengan hantu? Saya saja masih kecil, tidak takut dengan hantu. Alah, Kak Den ini tidak tahu. Hantu siapa yang Paman kunjung lihat? Siapa Paman? Wanu, Den. Hantu Gusti Jawangkati. Tuh, Raden malah bengong. Baru diceritakan sama Paman kunjung sudah ketakutan. Apalagi ngelihat. Ya sudah, Den. Kalau begitu, Paman mau mengerjakan tugas. Monggo, Den. Jawangkati. Kunjung melihat Gusti Jawangkati, Nyimas. Kau sang gajah mada. Sama-sama edan. Edan. Lalu sebabnya bagaimana? Apa kita
setia pada Kisingo. Woi! Ngomong apa kalian? Enggak, Ki. Kita enggak bilang apa-apa kok. Silakan latihan lagi. Ya, Ki. Terus latihan, Ki. Ki, hebat, hebat, hebat. Hebat. Hebat, Ki. Kisingo Laung, hebat ya. Iya, hebat. Tambah sakti. Iya. Kita tinggalin saja. Ayo, ayo. Well done. Well done. Kesaktianku hilang. Mereka meninggalkanku. Awas kalian. Wow. Doro, monggo dipercepat. Hujannya semakin deras nih. Nyimas. Kuncung, ada apa Kuncung? Aduh, bilang jangan ya. Ada apa Kuncung? Anu Nyimas, Kuncung melihat. Kuncung melihat Gusti Jawangkati Nyimas. Jawangkati. Inggih Nyimas. Jaga ucapan kamu Kuncung. Saya tidak suka mendiang Kang Mas Jawangkati dijadikan guyonan. Tapi Kuncung tidak bohong Nyimas. Kuncung melihat dengan mata kepala Kuncung sendiri. Dia mengaku bahwa dia hantunya Gusti Jawangkati. Tapi Kuncung juga aneh toh Nyimas. Kok dia jalannya napak ya? Benar itu Kuncung. Benar Nyimas. Kuncung tidak berani bohong. Mbok, Jendoro. Lebih baik sekarang Mbok pulang duluan. Baik. Mbok. Aduh, Mbok pulang lagi. Aduh. Ayo Kuncung. Artinya ada yang mengikutiku. Benar dugaanku, orang itu mengikutiku. Aku harus lari. Berapa hari, Bi, untuk ke sana? Butuh berminggu-minggu untuk bisa sampai ke sana. Kalian mau ke sana? Gandor mau, Bi. Gandor mau belajar silat. Biar jago seperti Bibi. Gandor. Siapa orang itu? Sepertinya dia orang jahat. Bagaimana kamu tahu? Itu Paman Anabrang mengikutinya secara diam-diam. Bibi, lihat! Orang itu mendekat! Kalian jangan takut. Nanti, kamu harus menyerah. Kamu siapa? Kamu pasti penjahat yang kabur dari penjara, bukan? Hey, sabar. Kenapa kamu menyerangku? Aku tidak mengerti.
Mengapa kamu menyerang orang ini? Maaf, Gusti. Saya pikir dia ini penjahat yang kabur dari penjara. Enak saja kamu bicara. Siapa yang menjahat? Jangan pula-pula kamu. Saya bisa melihat dari sikapmu. Dan saya juga melihat Tuan Punggawa yang membututimu. Ini hanya salah paham. Apa? Salah paham? Salah paham yang hampir membuat orang lain celaka. Tindakan yang bagus itu. Maafkan saya kalau begitu. Saya pamit dulu. Hei, dasar orang aneh. Tahu-tahu mencegah dan menghajar orang lain. Sekarang pergi begitu saja. Lain kali aku hajar kamu. Apa? Kunjung. Orang itu. Duh, Nyimas. Nyimas, dulu saja Kunjung pingsan, Nyi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Gimana kalau kita lihat saja ke sana, Nyi? Jangan, Kunjung. Di sana ada Kakang Anabra. Lebih baik kita melihat dari kejauhan. Kita tunggu saat yang tepat. Maaf, Gusti. Kenapa Gusti mengikuti saya? Saya bukan penjahat atau pemberontak. Aku hanya ingin memastikan. Siapa kamu ini sebenarnya? Saya Jatinawang, dari desa sebelah, Desa Teluk Naga. Beberapa hari yang lalu, saya melewati hutan dan tersesat. Beruntung ada anak kecil yang bernama Mada. Dan dia membantu saya untuk keluar dari hutan itu. Mada? Iya, Mada. Dan herannya lagi, anak kecil itu memanggil saya Bopo. Paman, aku sudah sangat haus. Tenggorokanku kering. Apakah tidak ada yang bisa mengambilkan aku minum? Baiklah, Pangeran. Aku akan mengambil minum untuk Pangeran. Maaf, Paman. Jika diperbolehkan, Mada sendiri yang akan mengambilnya. Baiklah, Mada. Ayo cepat, Mada. Aku sudah sangat haus. Baik, Pangeran. Semua berjalan sesuai dengan yang guru perkirakan. Bagus. Saatnya kita bergerak. Jalankan semua perintahku. Pancing Lawe menjauh dari Garbapati. Dan ingat, aku paling tidak suka dengan kegagalan. Baik. Thank you.
baik-baik saja, nak. Semoga apa yang Bim khawatirkan tidak benar-benar terjadi pada kamu, Mada. Doro, kenapa? Kok kelihatan sedih begini? Melihat Paman Naraya pada terbaring. Saya seperti melihat Mada terbaring di sana. Nyun sewu, Doro. Den Mada pasti baik-baik saja. Karena Den Mada biarpun masih kecil, mempunyai kesaktian yang sangat hebat, Doro. Jadi tidak semua orang bisa mengalahkan Den Mada. Tapi musuh-musuh yang dihadapi adalah orang-orang licik yang bisa menghalalkan segala cara untuk mencelakai dia, Bu. Prajurit, cepat bakar kayu ini. Kita bikin perapian. Baik, Gusti. Jangan! Apa yang kamu lakukan, Alayuda? Membuat api unggun di sini, itu sama saja kamu mengundang musuh ke tempat ini. Tapi, Gusti, malam ini terasa dingin. Kasihan pangeran. Pasti kedinginan. Maka dari itu saya ingin membuat perapian untuk menghangatkannya. Paman Alayuda benar. Biarkan Paman Alayuda membuat perapian. Ampun, pangeran. Demi keselamatan pangeran, aku tidak menyetujuinya. Mohon pangeran memikirkan keselamatan diri pangeran. Baiklah, Paman Lawe. Paman Lawe, turuti perintah Paman Lawe. Baik, pangeran. Baiklah, terserah kau saja, Lawe. Tapi anak buah saya akan tetap datang untuk menyerang kalian. Apa itu? Prajurit! Semuanya waspada. Jaga pangeran. Sepertinya ada yang sedang mengintai kita. Saya akan memeriksanya. Semiko, Gusti. Gusti. Mau pergi kemana, Gusti Lawe? Biar saja. Dengan kepergian Gusti Lawe, rencana saya akan berjalan dengan lancar. Lari kemana kalian? Prajurit, serang dia! Jangan coba-coba melawan. Turuti aku. Pergilah kalian! Jangan kati aku! Pergi!
Gunakan gada sakti sebelum pengaruh racun menjalar ke seluruh tubuhmu. Biarkan gada sakti itu yang akan menuntun tubuhmu. Baik, Bopo. Hati-hati, gada itu sangat sakti. Tidak ada lagi kesempatan bagi kalian untuk kabur. Kamu terlihat sangat ketakutan, manusia serakah. Hayo serang aku. Aku akan membiarkannya. Kelewatan. Dasar perempuan jahat. Sekarang terimalah. Terimalah seranganku. Sambutlah kematianmu dengan penuh keberanian. Kenapa kamu ketakutan, Raja Muda? Di mana kepongahanmu, ha? Kita hadapi bersama. Anuraga, hutan ini akan menjadi kuburan. Batiraga, dari dulu kamu tidak pernah bisa melukaiku. Ajal sudah di depan mata, kau masih sombong. Yeah.
Pangeran Garbapati. Orang-orang itu sengaja memancing aku untuk menjauh dari Pangeran. Aku harus kembali untuk memastikan keadaan Pangeran. Pangeran. Paman. Pangeran, keadaan sekarang sangat berbahaya. Lebih baik sekarang Pangeran bersembunyi di sekitar sini. Jangan pernah keluar sebelum keadaan benar-benar aman. Baik, Paman. Saya akan segera kembali, Pak. Menyerah, Patiraga. Tidak akan pernah, Anuraga. Aku hanya memberimu kesempatan untuk menghirup udara sebelum aku mengakhirinya. Mendapatkan firasat buruk tentang putra kita Garbapati. Bagaimana keadaannya sekarang? Aku juga merasakan hal yang sama. Kamu harus bertanggung jawab, Mada. Di mana Pangeran? Di mana Pangeran? Kakang Anambrang bersama seseorang yang mirip sekali dengan Kang Mas Jongkati. Jadi Nyimas sudah melihat orang itu?